Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وآله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Al-Mukarram wal-Muhtaram yang saya hormati para habaib, para zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para ulama, para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil khusus yang saya hormati penceramah kita Bapak Kiai Haji Ahsan Basri, guru kita Ustaz Adi Hasan, juga yang saya hormati Ustaz Haji Hasan, juga Ustaz Haji Morin, serta para asatid lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, para orang tua, para hujaj, para sesepuh, juga para aparat pemerintah, Bapak RW yang saya hormati, Bapak RT, juga para panitia peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul bersama dalam memperingati perayaan hari lahirnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dari awal sudah kita baca zikir, baca Al-Qur'an, kita dengarkan pembacaan ayat suci, kemudian kita bersama-sama membaca selawat. Mudah-mudahan bacaan kita dari awal hingga akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa juga, tidak lupa guru-guru kita, orang tua kita yang sudah pulang rahmatullah. Semoga ini malam Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang terakhir sudah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Ingat ini, yang terakhir, enggak ada lagi udah Nabi setelah Nabi Muhammad yang diutus sama Allah. Ya. Karena zaman sekarang ini banyak orang-orang yang ngaku umat, ngaku Nabi. Ya. Banyak orang sekarang yang ngaku Nabi. Jadi kita mesti ingat, tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Mau hebatnya kayak apa dia, mau saktinya kayak apa dia,
Kalau dia ngaku nabi, jangan dengerin. Berarti kadzab, dia pendusta. Ya, zaman sekarang kan banyak nih orang ya ngaku nabi, ada yang ngaku Imam Mahdi. Wah, ngaku Imam Mahdi di Kerawang loh. Ya, ada yang ngaku Imam Mahdi ya? Imam Mahdi. Lah Imam Mahdi keren, ganteng. Ya. Salah satu keturunan dari Rasulullah. Masa Imam Mahdi turun di Kerawang? Ada lagi yang ngaku malaikat, macam-macam. Yang enggak ada yang ngaku iblis. Yang ngaku setan enggak ada ya. Muhammadun Rasulullah. Ini saya ceramah enggak lama, nanti akan yang menyampaikan mauidhoh yang lebih lama nanti Kiai Hasan Basri guru kita ya. Saya diminta ngomong Bib dikit mah. Ini udah lebih dari dikit ini sebenarnya ya. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang bakal bareng sama Nabi Muhammad. Siapa orang-orang yang akan bersama-sama dengan Rasulullah? Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, tegas kepada orang-orang kafir. Tegas kepada orang kafir. Enggak pelaple, enggak plin-plan. Maksudnya apa? Tegas urusan akidah. Jangan ikut-ikutan. Lakum dinukum. Dia merayakan hari perayaan dia. Orang-orang kafir merayakan hari perayaannya. Jangan pakai ikut-ikut kita. Jangan pakai ikut. Jangan pakai ikut-ikutan. Ya, itu urusan akidah, enggak boleh dicampur aduk. Kita harus yakin agama yang benar cuma is selain Islam kok diam? Agama yang benar cuma is selain Islam salah. Harus yakin. Kalau ada orang yang mengatakan semua agama benar, semua agama sama bagusnya, ini orang udah keluar dari Islam. Karena menganggap agama Kristen benar, agama Buddha benar, agama Hindu benar, keluar dari Islam. Dia berarti gak punya pendirian ini. Mudzab-dzab ini orang. Kalau giliran lebaran Kristen, ngikut. Lebaran Kristen, ngikut. Main hadroh lagi. Ada gak orang yang main hadroh? Di gereja ada? Irbama main hadroh di gereja gue kepake besok-besok lo ya. Jangan. Walaupun itu tidak menyebabkan kekafiran, tapi gak boleh masuk rumah ibadah orang kafir itu, tidak boleh. Karena dalamnya banyak patung, haram hukumnya. Tidak boleh. Tolal. Apa yang tolaal nih? Ya. Astagfirullah, jangan. Tegas. Itu urusan akidah. Kalau urusan muamalat boleh, enggak apa-apa jual beli. Pergaulan sama kita punya tetangga orang kafir, enggak apa-apa kita bergaul, ngobrol, kita menenangga. Kalau dia ada kematian, kita datang ke rumahnya boleh, asal jangan baca Yasin aja. Enggak usah pakai didoain, datang aja ke situ. Bela sungkawa, datang, jangan didoain, karena doa kita haram buat orang kafir, enggak boleh. Ya Allah, Allahummaghfir lahu warhamhu. Boleh enggak Ustaz tadi? Enggak. Haram. Kita berdoa meminta kepada Allah sesuatu yang Allah enggak bakalan, itu haram hukumnya. Allah enggak bakalan ampuni orang-orang kafir dosanya. Kita minta sama Allah, haram, enggak boleh. Dulu ada ustaz. Ada ustaz punya murid mualaf. Punya murid mualaf. Bapaknya mati. Datang ke rumah ustaz, "Ustaz, ngomong-ngomong bapak saya mati. Sebelum mati, bapak saya pesan minta diin cara Islam. Minta disolatin cara
Lah emang Bapak ente udah masuk Islam? Belum. Cuman minta disolatin cara Islam. Ya udah, bawa aja ke masjid ntar sholat duhur. Iya. Bawa tuh jenazah ke masjid sholat duhur. Begitu datang jenazah kata ustaz, "Udah taruh di situ belakang." Udah, ustaz sholat duhur dah sama makmum nih pada nih. Begitu habis sholat, "Assalamualaikum, assalamualaikum." Ya udah angkat dah kubur. Anaknya nanya, "Ustaz, perasaan saya kemarin saya belajar sholat jenazah 4 takbir. Terus jenazahnya adanya di depan. Lah ini kok bapak saya di belakang?" Udah gitu 4 rakaat, bukan 4 takbir. "Ini bapak lu kan belum masuk Islam. Kalau dia di depan ditaruhnya, ntar keder dia. Kalau dia jalan duluan ntar keder. Berhubung ini bapak lu belum masuk Islam, jadi 4 rakaat. Bukan 4 takbir." Ustaz banyak akalnya ya. Nenangin hati. Enggak boleh ngedoain. Datang kalau urusan pergaulan, datang kepada orang kafir enggak apa-apa, kita ke rumahnya. Muamalat, Nabi bermuamalat kepada orang-orang Yahudi, orang kafir, muamalat enggak apa-apa. Tapi kalau urusan akidah, tegas. Enggak bisa. Jangan diotak-atik ini keimanan, jaga betul sampai mati. Sampai mati, ya Allah. Hidupkan saya dalam keadaan Islam dan matikan saya dalam keadaan karena di akhir zaman kata Nabi banyak orang yang di muslim sore udah kafir, sore muslim pagi udah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dilindungi, jangan sampai begitu. Akhir zaman banyak yang begitu Pak, dari omongan ke, dari perbuatan ke, dari akidah ke. Jaga betul akidah kita nih, gak ada orang biar punya nikmat semuanya dah di dunia, kalau mati dalam keadaan kafir percuma. Percuma. Kata Imam Ali, "Tamamun ni'mah al-maut ala husnil khatimah." Kenikmatan yang paling sempurna adalah mati membawa mati husnul. Itu kenikmatan yang sempurna. Jaga betul. Biar tegas. Punya prinsip. Lakum dinukum asyidda alal kufar ruhama'u bainahum, saling kasih sayang antara mereka sama umat Islam, sesama muslim saling sayang menyayang, sayang menyayangi, cinta mencintai, pada akur, jangan pada ribut. Muslim sama muslim ribut cuman gara-gara urusan partai. Benar apa enggak? Banyak yang begitu di Cimuning banyak. Saya pikir di Bekasi doang. Urusan partai ribut. Lu kuning, gua merah. Pokoknya lu jangan datang-datang ke rumah gua. Ribut. Urusan partai pada ribut. Ya Allah. Jangan dicampur aduk urusan partai ya partai. Ini kadang-kadang mantu memertua marah gara-gara partai. Astagfirullahaladzim. Pemilihan anggota dewan lain marah. Sampai dia udah pada udahan jadi dewannya, udah pada pensiun masih marah nih. Ya Allah, padahal mah ribut sampai kayak gitu. Padahal mah yang milih nih tadinya ngojek, yang ngojek aja. Benar enggak? Lah mau jadi kaya ini. Jangan, Pak. Pemilihan RW ribut, pemilihan wali kota ribut, jangan, biar akur. Sesap. Kata Nabi, orang muslim sama orang muslim itu seperti satu jasad, seperti satu jasad. Kalau seorang muslim merasakan sakit, kita harus merasakan sakit. Kalau seorang muslim merasakan kesenangan, mendapatkan kesenangan, kita juga harus harus senang. Begitu sama kayak satu badan nih. Ini badan nih, satu aja yang sakit, semua anggota badan ikut. Kaki cantengan, kaki cantengan, tangan ikut megangin, mulut ikut apa? Ngerintih. Aduh, padahal yang sakit jempol. Mata ikut enggak bisa
tidur, badan ikut meriang begitu. Muslim sama muslim harus kayak gitu. Enggak ada apa orang cantengan, kaki cantengan, tangan sama mulut syukur loh. Ada gak yang begitu? Enggak ada. Jadi mesti begitu kata Nabi. Kal jasadil wahid, biar pada akur, tetangga sama tetangga biar akur. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang dengan tali Allah, jangan pada mecah belah, jangan urusan urusan pendapat ribut. Urusan pendapat, perbedaan pendapat nih dalam hukum ribut. Ya. Yang ono tarawihnya 8, yang ono 20. Ribut. Yang ono kunut, yang ono enggak kunut. Ribut. Yang ono tahlil, yang ono enggak tahlil. Ribut. Yang ono maulid, yang ono enggak maulid. Ya Allah, masa urusan gituan doang ribut? Lah Imam Syafi'i sama Imam Malik beda pendapat enggak ribut. Malah guru sama murid posisinya ini ribut. Bentar-bentar ribut, bentar-bentar main kata-kataan, jangan. Ente mau enggak maulid enggak apa-apa, enggak dipenjara. Benar enggak? Jangan pada ribut. Orang muji Nabi masa dianggap sesat? Muji Rasulullah merayakan peringatan maulid Nabi dikata sesat, disesat-sesatin, orang ziarah dikafir-kafirin. Orang ziarah dikafir-kafirin, katanya nyembah kuburan. Lah siapa yang nyembah kuburan, Pak Ul? Masa orang ziarah dibilang nyembah kuburan? Ya. Saya mau tanya sama hadirin. Kalau kita ngelihat orang ngubur pala sapi, ngubur pala sapi, kita lihat nih orang ngubur pala sapi, boleh gak kita bilang dia kafir? Wah itu dia ngancak. Tahu ngancak? Tahu ngancak gak? Wah ini orang sesajen nih, ngancak nih, ngabdi nih. Boleh gak kita bilang kafir? Gak boleh. Lah orang ngubur pala sapi, kan niat orang macam-macam ya. Kali aja dia ngubur males nyiangin bau dikubur. Benar gak? Ada orang buang pala kambing di kali, buang pala kambing di, buang pala sapi di kali atau di laut. Gak boleh kita bilang, oh itu kafir. Kecuali kalau kita tahu, lu ngapain buang pala sapi di laut? Biar hujan. Ini kalau kita buang pala sapi, ntar turun hujan. Nah itu baru menganggap satu perkara memberikan manfaat selain Allah. Baru itu kafir. Lalu orang cuma buang pala sapi di kali, langsung kafir lu. Muja lu. Jangan, gak boleh begitu. Ya. Nah ini para hadis, jangan pada ribut. Ruhama ubainahum, saling kasih sah, kasih sayang sesama muslim. Urusan partai ya partai, urusan dunia. Ntar kalau udah kelar, udah akur lagi. Atau jangan pakai ribut, kasih milih ribut. Enggak udah ente. Putih, ya udah. Anak hitam, ya udah. Masing-masing pilihannya. Yang penting sesama Islam jangan pada ribut. Kalau kita hubungan sama Allah bagus, hubungan sama manusia bagus, insya Allah hidup kita senang dunia akhirat. Orang kalau banyakkan musuhnya Pak, enggak enak hidup sempit. Benar enggak? Ketono mau ngumpul di sono, kan gua kagak sempat sama dia. Enggak jadi. Mau ke sono, ada yang dienek lagi sama dia, gua gede buat sama dia. Enggak jadi lagi ngumpul. Ujung-ujungnya nyebur empang. Di sono enggak, di sini enggak. Jangan sempit hidup biar pada akur. Insya Allah Allah satukan hati kita semua. Ya mudah-mudahan di hari kiamat kita dibangkitkan oleh Allah bersama-sama dengan Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita mengamalkannya bersama-sama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.